Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Ja'far Esyadik, putra dari Sunan Ngudung dan Dewi Sari. Ia juga merupakan panglima perang dan imam besar Kerajaan Demak. Ia dikenal sebagai wali al-ilmi, yang berarti orang yang berilmu luas. Ia belajar dari beberapa guru, termasuk Kiai Telingsing, Sunan Ampel, dan ayahnya sendiri. Sunan Kudus memiliki strategi dakwah yang akomodatif dan kultural. Ia tidak langsung melarang kepercayaan dan budaya lokal, tetapi merangkulnya dengan bijak. Ia mendirikan Masjid Menara Kudus, yang memiliki arsitektur unik yang menggabungkan unsur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa.